Tersangka penabrak Selvi Amalia Nuraini, yakni Sugeng Guruh Gautama alias SGG, mengungkapkan adanya perbedaan mobil atau barang bukti yang dikendarainya. Sugeng menyatakan mobil yang dikendarainya adalah Audi A8, bukan A12 ataupun A6 seperti dalam foto yang diperlihatkan pihak kepolisian. Sugeng juga menyoroti plat nomor barang bukti tersebut yang ternyata berbeda dengan mobil milik atasannya, yakni Nur 23 tahun dan anggota polisi berinisial Kompol D. Menurut anggota tim kuasa hukum Sugeng, Anita Nasrullah, kliennya sempat mengalami tekanan saat diminta mengonfirmasi mobil yang dikendarai. Pasalnya, Sugeng heran lantaran seri mobil Audi dan plat nomor yang dikendarai berbeda dengan sepengetahuan sang klien. Dari pernyataan Sugeng, disinyalir plat nomor yang dimaksud adalah B1482 Kiha pada Audi A8 yang kemudian berganti menjadi B999 LS dengan seri A12. Menurutnya, Sugeng mengetahui seri mobil tersebut dari penuturan atasannya sendiri sejak pertama kali bekerja sebagai sopir. Hingga saat ini, Anita menyatakan bahwa Sugeng tetap konsisten dengan pernyataan bahwa ia tidak menabrak Selvi Amalia. Sugeng mengaku tidak menabrak. Ia melihat dari jarak jauh korban tabrak lari tersebut oleng dan berinisiatif memepet jalan kiri. Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hernawan sempat juga menduga mobil Audi yang disopiri Sugeng merupakan seri A8. Namun rupanya setelah penyidikan diketahui bahwa mobil tersebut berjenis Audi A6, meskipun ada tempelan plat A12 di badan mobil yang diduga adalah tambahan. Sementara mengenai plat nomor mobil yang saat masuk ke Mapolres Cianjur, Jawa Barat, diketahui bernopol B1482 Kiha ternyata juga palsu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi dari agen pemegang merek atau APM, dipastikan tidak ada sedan Audi seri A12. Sebab di bagian belakang sebelah kiri mobil tersebut terpasang emblem A12. Doni menduga itu hanya tempelan saja yang sengaja ditempel oleh pemiliknya. Sedangkan nomor polisi yang asli pada mobil Audi tipe A6, yaitu B999 LS.